Kami mendapatkan informasi bahwa ini rumah Pak Sisi ya. Sakitnya TB apa? TBC. Itu kemarin kata informasi sempat dirawat di rumah sakit mana? Gak jalan, umum. Terus dipulangkan apa kamu pulang sendiri atau gimana? Udah waktunya pulang sudah. Oh, 2 minggu. BPJS pakai BPJS. Oh, kalau 2 minggu pulang lagi. Nanti masuk lagi gitu. Belum ini. Atas saran siapa, Bu? Di Bali. Kita berangkat. Di rumah sakit umum ya. Ada enggak dari pemerintah kabupaten membantu atau seperti apa? Belum, dari desa udah. Dari desa sudah, kan sudah. Kalau yang dari kabupaten belum ya. Ibu selaku sampai siapa istrinya ya? Mungkin nanti sudah berapa bu dari rumah sakit ini? Enggak, kalau terus udah beberapa bulan ini yang nggak bisa bangun. Oh. Kalau sakitnya sudah setahun lah. Oh. Selama setahun itu kemarin masih bisa beraktivitas? Masih, karena habis TB-nya. Yang katanya udah hampir 2 bulan ini. 2 bulan ini ya. Karena drop ya. Beon. Bolak-balik ininya udah lama sih. Enggak kuat ya. Ini makannya susah loh. Makannya susah, minumnya susah. Harapannya gimana, Bu? Harapannya ya, biar cepat sembuh. Kalau pemerintah daerah kok gimana ya? Kalau bantuan dari Pekon, umpannya dari Pekon untuk bantuan untuk apa kemarin dana apa? Dana. Tapi kemarin beri dari tahun ini itu masih diajuin ya. Baru masih diajuin. Selama COVID kemarin itu nggak pernah berbantuan kemarin. Belum sama sekali. Belum. Cuma beras juga. Dari pribadi, kayaknya tahunnya apa? Ah, dari pribadi. Sama. Ini masuk di Pekon? Marga Kaya. Jadi bantuan dari dana desa melalui untuk setiap warga itu tidak ada sampai sini? Tidak ada. Kalau sini kan jarang ya, perbantuan. Ibu udah lapor keadaan suami sudah? Sudah, ada foto-foto. Ada foto sama bayarnya kemarin. Dari dinas sosial juga nggak ada? Nggak ada. Belum juga. Dinas sosial nggak ada, kalau ada, ya dari bantuan-bantuan lagi pun nggak ada. Ada tambahan. Baik Ibu, serombongan dari FKBKP ataupun Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu pertama datang ke sini untuk memberikan kekuatan, memberikan semangat, mudah-mudahan bapaknya segera diberikan kesembuhan biar bisa beraktivitas kembali, dan kami beserta rombongan FKBKP ada sedikit bantuan ala kadarnya, ada beras dan sebagainya. Walaupun dalam kesederhanaan ini, mudah-mudahan ini bisa memberikan meringankan ibu dan keluarga. Sekali lagi, mudah-mudahan bapak segera dikasih kesembuhan. Amin. Saya selaku ketua di kantor saat kami juga membuat satu mohon diterima bantuan kami ini. Dan ini juga ada titipan dari keluarga besar dari FKBKP dari Mas Imron, mohon diterima. Masih bisa berarti. Kalau kami ini apa? Selama COVID kemarin itu nggak pernah berbantuan, belum sama sekali.
Dari pribadi. Sama. Ini masuk Impekon? Marga Kaya. Jadi bantuan dari dana desa melalui untuk sekali lagi mudah-mudahan Bapak segera dikasih. Terima kasih atas bantuan Bapak di dalamnya, atas semuanya, semoga Bapak sukses semua. Semoga yang sakit ya. Mana ketua? Ya, hari ini FKKP beserta anggota melakukan bansos di kediaman rumah Pak Jupri yang kita lihat keadaannya seperti ini. Setelah kita menanyakan informasi bahwa keluarga Pak Jupri ini belum pernah menerima bantuan baik dari dinas sosial maupun dari pihak PKON. Nah, ini kita sampaikan agar semua instansi yang terkait seperti pemerintah kabupaten untuk bisa membantu dari keluarga Pak Jupri yang saat ini sudah terbaring seperti ini. Mungkin tanggapan saya seperti itu, mungkin dari Pak Rus selaku penasihat. Ya, puji syukur kepada Tuhan pada hari ini kami beserta keluarga besar FKWKP bisa datang ke kediaman Bapak Pak Jupri yang sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan kedatangan kami dari keluarga besar FKWKP dapat memberikan motivasi semangat untuk kesembuhan beliau, dan ada sedikit rezeki dari kami, mudah-mudahan itu juga bisa meringankan beban hidupnya.